Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita, channel Pejuang Hijrah SSBT, channel yang membahas seputar produk PTBS, PT Bandung Sinergi Teknologi. Sebelum lanjut ke update terbaru video dari kami, jangan lupa di subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, agar setiap kami mengupdate video terbaru, Anda mendapatkan notifikasinya. Terima kasih. Dicabut dari penghubungnya, ya. Kemudian selain alat yang harus kita sediakan adalah tangan, kemudian air, kemudian ini adalah dua tanah yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imal Lesmana, alumni PB 41. Salam Eco Farming, lahan subur, petani makmur. Itu semua, di sore hari ini kita akan coba uji kesuburan tanah. Apa saja alat-alat yang dibutuhkan? Yang pertama, tentunya alatnya, ya. Alatnya ini, ada hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan alat ini, ya. Ketika ini sudah terhubung dengan listrik, ya, maka dua bagian ini tidak boleh langsung bersentuhan dengan tangan atau anggota tubuh lainnya. Kenapa? Bisa kesetrum. Itu yang harus diperhatikan dalam menggunakan alat ini. Kemudian setelah selesai menggunakan alat ini, jangan lupa juga untuk mencabut dari penghubungnya, ya. Kemudian selain alat yang harus kita sediakan adalah tanah, kemudian air, kemudian ini adalah dua tanah yang tadi yang sudah dicampur dengan air. Kemudian yang harus kita sediakan juga adalah tisu. Nah, selanjutnya yaitu lampu. Lampunya kita gunakan adalah 100 watt. Supaya apa? Supaya benar-benar terlihat perbedaannya, ya. 100 watt. Kemudian kalau semua perlengkapan ini sudah ada, tentu yang paling penting yang akan kita uji adalah Eco Farming New Formula yang sudah ada SK dari Kementerian Pertanian, ya. Insya Allah produk ini tidak akan diragukan lagi, sudah banyak yang mencobanya, ya. Lanjut saja, bagaimana cara mencobanya, ya. Kita akan ambil beberapa kebagian, kita akan masukkan ke dalam ini gelas, kemudian jangan lupa untuk mengaduknya. Nah, setelah ini kita akan coba lagi. Ya, kita akan coba lagi. Kita nyalakan ini, kan, kemudian dengan listrik. Oke, ya, kita cobakan dengan yang ini gelas satunya. Oke, nyalanya seperti ini. Kita coba akan pindahkan yang sampingnya, kita akan lihat perbedaannya. Wah, terang sekali Bapak dan Ibu semua, ya. Supaya lebih terlihat lagi, saya akan mencoba memasangkan satu alat kesuburan tanah lagi, ya, supaya nanti terlihat perbedaannya. Oke, ya. Oke, Bapak dan Ibu semua, nah, saya akan masukkan secara bersamaan. Terlihat yang menggunakan Eco Farming New Formula, nyala lampunya lebih terang, ya. Bukan lebih terang lagi, ya. Bahkan beda jauh dibandingkan yang tidak menggunakan Eco Farming New Formula. Kenapa bisa seperti ini? Karena dalam Eco Farming New Formula terdapat unsur hara, 13 unsur hara yang sangat dibutuhkan oleh tumbuhan, ya. Sehingga ketika Eco Farming dimasukkan ke dalam tanah, maka tanah akan menjadi subur kembali, Bapak dan Ibu semua. Insya Allah dengan uji kesuburan tanah ini, yang tadinya nggak terang menjadi semakin terang, bisa membuktikan bahwa Eco Farming New Formula adalah sebuah produk yang bisa bermanfaat bagi banyak para petani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.